Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jeput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal kekuatan jantung hanya 27%. Saya juga diminta bersedia untuk dialisis, kata Abius. Jauh Abius merenung masa depan memikirkan kata-kata yang keluar dari mulut doktor yang merawatnya baru-baru ini. Menurut pelakon komedi itu, sekiranya keadaan memaksa, mahu atau tidak dia perlu menjalani rawatan dialisis berikutan penyakit buah pinggang yang dialaminya. Bukan itu sahaja, bahkan luah AB juga doktor turut memaklumkan keadaan jantungnya juga sangat lemah dengan kekuatan sekitar 27% sahaja. Baru-baru ini, doktor keluarkan air yang telah memasuki paru-paru dan jantung saya. Justru doktor mengingatkan saya kalau keadaan memaksa, dialisis adalah pilihan terakhir yang perlu dibuat. Begitu juga dengan jantung saya hanya ada kekuatan 27% sahaja, kata AB kepada Astro Awani ketika dihubungi hari ini. AB atau nama sebenarnya Muhammad Yunus Abdul Rashid 58 dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini selama seminggu kerana keadaan kesihatannya yang menurun. Selain masalah jantung dan buah pinggang, AB juga dikesan mempunyai masalah saraf dan prostat. Justru sepanjang seminggu di HKL, ada beberapa hari AB dipantau di unit rawatan rapi hospital itu. Sebelum masuk HKL, tubuh saya terlalu lemah sehingga tidak mampu berjalan dan saya juga sesak nafas sehingga terpaksa meminta kawan segera menghantar saya ke HKL. Selama di HKL, doktor tebuk keluarkan air dan saya dirawat dalam ICU, katanya berkongsi cerita. Sejujurnya, AB atau nama sebenarnya Muhammad Yunus Abdul Rashid berkata, tahap kesihatannya tidak seperti orang normal lantaran komplikasi yang dihadapinya memerlukan rawatan dan pemerhatian berterusan. Sekalipun diuji dengan dugaan kesihatan, namun tidak sedikit pun kedengaran keluhan dari mulut seniman berusia 58 tahun itu. Sebaliknya, AB tidak jemu-jemu memanjatkan kesyukuran pada Allah kerana masih memberi peluang kepada dia untuk menjalani hidup yang baik selain rezeki yang tidak putus buatnya. Saya bersyukur kerana masih ada kerja lakonan yang ditawarkan kepada saya. Ada sahaja undangan berlakon komedi yang saya terima, tapi terbatas untuk penggambaran dalam studio sahaja. Kalau di luar studio, maaf saya tak dapat menerima kerana keadaan kesihatan saya, ujar AB lagi. Tidak hanya tenang menjawab pertanyaan Astro Awani mengenai tahap kesihatannya, bahkan AB juga kedengaran sangat ceria. Kata AB, masalah kesihatan yang dihadapinya bukan halangan untuk dia terus ceria selain sentiasa mengingatkan diri agar sentiasa positif. Ada banyak hikmah yang mungkin kita tidak sedar, jadi elok sangat kita ceria dan sentiasa positif, ujarnya lagi. Okay, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sticker ya. Janji-janji. Okay, 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.